Sepi, wah enaknya liburan di saat orang kerja. Kalau orang liburan kita kerja terus. Betul ya? Enggak, aku tuh ya. Enggak sepi, enggak rame-rame saya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Lembang Park Zoo dan sekarang waktunya kita akan beli tiket masuk. Zahra sama Mama kemana? Oh, udah di depan. Nah, Zahra sama neneknya sudah ada di depan dan kita lagi persiapan begini. Gimana kita mau ke Lembang? Nah, di sini ada bendahara negara. Di sini bapak supirnya. Kita akan liburan di saat orang kerja. Mana Zahra? Oh ini Zahra sama Enin lagi neduh. Yo. Wih, apa ini? Asem ya? Kayak asem. Kayak asem ya? Besar ya? Zahra. Kerudungnya kemana-mana. Kita akan beli tiket ya Gulab. Kita akan beli tiket ya. Dadah. Oke, sekarang kita mau beli tiket masuknya. Saya tidak tahu berapa harga tiketnya. Mari kita tanya-tanya dulu harga tiketnya berapa saja di sebelah. Oh, sebelah sana. Sebelah sini nih. Sama ya? Oh. Kalau sudah 80 berbayar. Sudah 90. 4 tiket. Oke, masuknya 4 tiket 200.000, 3 dewasa, 1 anak-anak. Mana anak-anaknya? Dadah dulu dong. Dadah. Manyun mulu. Sebelum masuk kita pasang gelang dulu. Oke. Dapat apa itu? Oh iya, maaf. Maaf tangan kiri ya. Dipasangin di tangan kiri karena sebelah kanan kita lagi megang tongsis. Oke, terima kasih. Ini langsung masuk. Oke, ya. Terima kasih, silakan. Oh iya, ini makasih. Ada petanya, Bapak mohon. Oh iya, makasih. Dikasih peta dong, peta wisatanya. Iya, makasih. Ini Zahra lagi didorong nih. Ditarik. Pakai stroller ya? Lagi malas jalan. Emang nggak mau jalan? Gimana ini? Wah, di sini fasilitasnya kayaknya banyak. Sepertinya ada sepeda listrik. Nanti kita akan lihat sepeda listriknya. Nah, bagi teman-teman yang malas jalan kaki dan ogah capek, di sini ada beberapa fasilitas seperti kendaraan listrik,
bisa skuter listrik kali yang disebut ini kali ya. Terus sama ada motor listrik juga, mari kita lihat. Ini penampakan kendaraan listrik. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin motor listriknya yang kecil-kecil. Banyak ya kendaraannya. Nah, di sebelah sini sepertinya ada motor listrik. Penampakannya seperti ini, mungkin ini bisa disewakan. Dan ini banyak koleksinya seperti ini bentuknya ya. Ya, ini bentuk kondisi motor listriknya. Oke, ketika Anda menggunakan skuter listrik, jadi ada plus minusnya. Kalau plusnya ya mungkin teman-teman tidak akan merasa capek, tapi minusnya ada beberapa area yang tidak boleh dimasuki oleh skuter listrik. Jadi mungkin teman-teman bisa parkir di pinggir jalan seperti ini biar tidak memenuhi tempat di area dalam. Itulah kekurangannya mungkin. Kita akan lanjut ke area berikutnya. Di sini ada food court lagi di area tengahnya. Oke. Nah, ternyata di dalam food court ini ada koleksi binatang. Ada harimau. Ada harimau. Tuh, Zahra lagi lihat harimau. Wis. Nah, di sini ada koleksi harimaunya. Tuh, harimaunya lagi jemur pagi. Oh, besar. Halo. Ini koleksi yang pertama kita lihat yang ada di area dalam food court-nya. Dihidangkan oleh makanan serta lihat pemandangan harimau. Kita akan ke area berikutnya. Panggil harimaunya. Harimau. Ya, dia nanti. Harimau. Enggak ada harimaunya. Coba di situ ada. Ya. Tuh. Ya. Tuh lagi. Nah, juga di sini. Ya. Ayah, dia mau di atas. Tuh, di atas. Tidur dia. Ayah, ibu di sini. Sini. Iya, ada tuh. Banyak ya, tidur ya. Bukan, dia tidur. Ya lah, di atas ada kucing. Mau lihat kucing gak? Iya. Sekarang ibu nungguin roda dia. Kalau gak lama lah, disini. Ayo Zahra, naik yuk. Di sini di atas katanya ada cat cafe. Apa itu cat cafe? Mari kita lihat isinya. Katanya ada kucing. Judulnya Cat Cafe. Tangganya dihiasi warna hijau beserta gambar-gambar yang unik lainnya. Kita akan coba berkeliling. Ayah mana, Mel? Ayah mana, Mel? Oh. Ternyata nggak ada meong di atas. Oh, ada kucingnya. Nah, teman-teman, ini plus minusnya kalau pakai skuter listrik ya. Di sini sudah ada larangannya. Tidak bisa masuk skuter listrik. Ini sudah jelas dan tegas. Skuter listrik dilarang masuk. Jadi, ada plus minusnya. Kalau plusnya, kalian tidak akan capek. No. Seperti yang itu bisa bermain. Kalau tidak pakai skuter listrik, petis akan sama besar dengan haha. Nikmati saja liburan ini dengan jalan kaki, itu lebih nikmat. Tapi jika malas berjalan, nikmati saja liburannya dengan skuter listrik yang ada di Lembang Park Zoo.
Oke. Sekarang kita akan masuk ke area. Kita lihat. Zahra dan Ibu sudah ada di depan. Zahra, capek ya? Hah? Lemas? Ngomong dong, kan pakai mie. Baru pintu masuk. Iya, baru pintu masuk. Udah nggak semangat nih. Katanya mau lihat hewan-hewan. Kita lihat koleksi hewan-hewan yang ada di Lembang Park Zoo. Di sini ada koleksi burung jalak Bali. Makanan burung jalak Balinya adalah pepaya. Zahra suka makan pepaya. Ini ada tulisan burung jalak Bali atau Bali. Bagus ya koleksinya. Sini ada burung jalak Bali. Yang mana cantik sayang? Oh yang di sana. Mau lihat? Oh iya ada warna kuning. Nanti kita lihat ke sana ya. Di sini ada toa cemerlang. Ini juga pemakan buah-buahan, warnanya hitam. Ada beberapa ekor, dan kita akan lanjut ke bawah. Oke, di sini arahnya pintu masuk. Ada arahnya in, dan di sana out. Jadi kita ikutin aturan masuknya lewat dari jalan kecil ini. Nah. Jalan nih, mana burungnya? Yang mana burungnya? Oh ini yang nggak di pohon tuh, ini nama burung cendrawasih kecil, kelihatan nggak? Burung cendrawasihnya juga makan pepaya. Di sini banyak koleksi burung yang makan buah-buahan. Terus kita jalan ke samping lagi. Zara, burung apa itu? Ini namanya burung tertawa bersama atau pop abura. Pop abura. Iya apa tuh? Iya, besar ya. Lihat. Mana burung gede? Di sini ada burung kakak tua galak. Mana burungnya? Oh, itu di dalam sangkarnya. Nah, itu kelihatan pantatnya tuh, ekor buntutnya. Yang mana? Nah. Ini baik, tapi enggak galak. Ini burung makau. Ini kalau yang hobi burung makau pasti tahu harganya berapa. Tuh, burung makau. Yang mana sayang? Yang mana? Yang itu juga. Oh iya, ini juga makau nih. Iya nih, makau juga. Mana lagi yuk? Oh. Tuh. Besar bunyinya. Tuh. Ada burung pelikan loh. Sini. Burung makan. Burung apa ini? Oh, bukan ding, bukan burung. Bukan burung pelikan, salah. Burung bangau. Tuh, ini burung bangau besar. Itu di atas loh, Kang Guru di atas. Itu di atas. Lihat nggak? Ada kan? Yuk, sana, samperin.
Kayaknya kangguru itu apa ya? Apa? Apa itu di atas jalan? Oh, kangguru pohon, pantesan dia manjat ya. Oh, besar teman-teman, kanggurunya di atas tuh. Lagi ngadem dia, lagi mantau suasana pemilu nih tahun 2024. Oke, di sini ada burung unta teman-teman. Ada 2 ekor. Lagi ngadem ya. Burung unta lagi ngadem. Nah, burung unta aja pagi-pagi ngadem. Kita kesini siang, pagi-pagi udah jemur aja lihat binatang yang lagi ngadem. Kita akan lihat burung-burung atau koleksi hewan yang lainnya ya.